Pemirsa, mengikuti harga minyak dunia, Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak non-subsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sedangkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax belum mengalami kenaikan. Untuk mengikuti kenaikan harga minyak dunia, Pertamina menaikkan harga tiga jenis BBM non-subsidi mulai 3 Maret 2022. Kenaikan BBM non-subsidi terjadi pada rentang Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Sementara harga BBM subsidi Pertalite dan Pertamax masih stabil. Harga minyak dunia kini semakin meroket hingga di atas $100 per barel. Berdasarkan daftar harga BBM terbaru, maka harga jual tertinggi BBM jenis Pertamax Turbo ada di daerah Kepulauan Riau dan Bengkulu sebesar Rp15.100 per liter. Harga jual Pertamax Turbo di DKI Jakarta dan sekitarnya Rp14.500 per liter. Harga jual tertinggi Pertamina Dex ada di Kepulauan Riau, Batam, dan Bengkulu dengan harga Rp14.300 per liter. Harga jual BBM jenis ini di DKI Jakarta dan sekitarnya Rp13.700 per liter. Terakhir, harga jual Dex Lite tertinggi ada di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dengan harga mencapai Rp13.550 per liter. Sedangkan harga jual Dex Lite di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp12.950 per liter.